Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kali ini kita akan mencoba pancing polpennya ini. Soalnya bungkusnya tuh lupa di anu bos. Masalahnya bungkusnya tuh dibakar sama anak saya. Buat mainan habis itu dibuat bakar. Ini. Pancing polpen. Iya bro. Oke, kita akan mencoba ya, kita rakit dulu ya. Ya, panjangnya ini kurang lebih 1 meteran lebih lah, bos. Kurang lebih lah. Soalnya saya nggak ukur juga. Bob menobo ada cintanya, bos. Ya kan, nggak menutup kemungkinan itu. Kalau ada cintanya ya, alhamdulillah. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau mencoba ya silakan, nggak ada yang larang. Kita kan sebagai manusia itu harus mencoba bos. Orang lain aja bisa, masa kita nggak bisa, ya kan? Kita coba pakai ini bos. Pas dulu. Nah, ini untuk ngencangin. Nah, mendor, mendor ya. Nanti bisa backlist dia bos. aduh. Cek, aku mancing masukin lubang kayak gini yang masih perawan ini seneng loh bos. Aduh sancuk. Nah, lagi perawan Kalimantan. Woi, lagunya almarhum Om Didi Kempot, Pak Didi Kempot. Kalau begini bos. Ah, enak bos. Sip. Wah, ihi. Kawan Jerman tuli bos. Oke. Saya pelampungin di bos. Kalau enggak salah di. Aku kalau nggak stopper ini nggak iso bos deh. Iso aja sing, sing, ding. Nah, stopper M. Ini kampung emang. Bisa ketinggalan. Aduh, susah melepuh pelampungnya gitu. Lampungnya salah yang tak bawa ya. Lampung yang ini bos, yang bawa. Nah, ini gimana ya. Ini leboknya ini penuh perjuangan ya kalau senar PE yang ini bos. Oke, sambung nanti, sambung dulu. Oh ya bosku, sudah tersambung semuanya ya ini. Dan ini harganya sangat terjangkau bos. Pancing polpen ini untuk ngendorinnya nih ya. Ini kalau kita putar dia akan kendor. Ini kendor. Nah, ini terus cara stoppernya ini di sini kita picik ini. Nah, kita tarik, kendorin dulu ya. Tarik kan? Nah, kita tarik. Nah, putar. Stopnya ini. Nah. Mau kencangin ini lagi bos. Pas ada ikan kita kendorin, habis itu narik, siap narik gini bos. Oke, kita langsung coba langsung di tempat bos. Pakai cacing biasa, parah sekali bos. Pakai cacing. Ampuh, waduh, gaya nih, telepuk. Main stopper, ya cukup. Ih, ngikut.
kita lempar bos. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantul bos. Sekali lempar memang akurasinya memang mantul bos. Terus gandos. Iya. Udah, tangannya. Mantul bos. Kaper. Oke, bosku lempar maning. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo iwak mangan. Aku kepanasan wisan iki. Sampai kayak ngono lho bos. Jika digendur langsung mangan kelakep ya enggak apa-apa bos. Ini mainan tok ya. Panas bos. Oh, kalau kena anu sinar matahari rodok-rodok mumet bos mancing. Kalau sampean bi coba jajal. Bayang ke bos. Rebutan ya bos. Matang coba mbok melawan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Tenanan untuk bos. Mantul. Wih, anaan bos. Anaan. Kita rilis. Aduh, melebunya aduh. Bos. Kita lempar ya. Bismillah. Ayo, aduh, ayo urip. Ayo terus urip. Aduh, alhamdulillah, bos. Soalnya swingen anu mau lengket. Oke. Betul. Kita lempar mana, bosku? Terus aku bangkit. Ya, terus lagi. Ini tak ada lagi. Aduh. Kaper maning bos. Kita lempar maning. Tadi habis lihat dari kamera depan ada yang kayak gini. Seperti ini aja bos. Harga murah terjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi bos tuh. Bosku, kita lempar maning. Bismillahirrahmanirrahim. Kedapakah ini bos? Puyuk bos. Mantul. Oke bosku, cukup sekian dan terima kasih ya. Semoga terhibur dengan videonya Bote Moncel.
Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana, bos. Oke. Oh ya, nanti dulu bisnis keramat saya keramatkan lagi, bos. Biar tambah jos. Nah, ini lihatin, bos. Oh. Ini kan nggak ada remanya, ini bos kirim. Cekit, cekit. Nah, saya tarik ini. Oh, saya tarik ini. Oh, iya. Nah. Cukup mudah, bos, dibawa ke kantong mana-mana bisa. Nah, ini untuk ngencangin lagi, ngencangin. Jadi ini nggak akan kendor. Nah, ini perlu dikencangin juga, bisa buat kendor. Nah, ya, lumayan lah, bos. Nah, panjangnya kurang lebih ya, 1 meteran lah. Oke, semoga terhibur ya. Jangan lupa yang tadi itu.